Sementara itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengucapkan takziah kepada keluarga guru yang terlibat dalam kejadian itu. Ucapan takziah kepada keluarga guru-guru ini, dan kita merasa sangat duka citalah di atas kejadian ini. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sedang mengambil semua langkah untuk mendapatkan laporan penuh punca kejadian dan juga kebajikan guru-guru yang sebahagiannya berada di hospital untuk rawatan dan juga keluarga, juga persiapan sekolah besok. Kerana ada sekolah-sekolah yang akan kehilangan guru, jadi kita telah kerahkan kaunselor kita untuk turun ke semua sekolah-sekolah ini untuk memberikan sokongan psikososial.